rentak musik Melayu ini secara otomatis membuat badan kita itu mau begini terus, apa yang namanya, bergoyang, menari. Nurhalisa. Wow, berkarisma sumpah, berkarisma banget dia. Wow, cantiknya, senyumnya guys. Wow, dikiyung guys tangannya guys sama abis. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan mereact suatu video. Satu video di mana Siti Nurhaliza itu diundang dalam satu acara di Indonesia. Acara kompetisi nyanyi begitu ya. Yang pesertanya dari 5 negara begitu. Pasti ada yang tahu orang Malaysia. Dan di saat itu Siti Nurhaliza diundang dan penyambutannya Siti Nurhaliza nih, penyambutan Siti Nurhaliza oleh rekan-rekan artis begitu ya sebelum masuk ke panggung itu sungguh meriah banget gitu guys. Meriah banget dan nampak sangat begitu dihormati, begitu disayangi, tidak hanya oleh penonton, tidak hanya oleh penggemarnya yang datang ke studio gitu ya, tetapi oleh para rekan artis gitu ya, sangat menyambut hangat beliau. Intinya prosesi dia masuk ke panggung itu betul-betul diapresiasi, betul-betul meriah gitu sambutannya. Oke, agar tidak panjang lebar begitu ya saya menjelaskan, sebaiknya kita tonton langsung aja videonya seperti apa penyambutannya yang saya anggap itu sangat meriah, sangat adalah bentuk penghormatan begitu kepada beliau. Oke, tanpa membuang masa lagi, kita mulai tonton videonya. 1, 2, 3. Jadi masa apa? Jadi kameranya gerak-gerai. Irwan Sumenep. Sumpah bagus-bagus suara, apa? Lagunya Siti Nurhaliza. Irwan ini memang ngam suaranya dengan musik-musik Melayu begitu ya, dengan lagu-lagu Melayu maksud saya. Ini Suhada, peserta dari Malaysia. Saya minat dengan Suhada, dia lembut suaranya. Supaya enak banget gitu musiknya. Emang lagu Melayu ini memang asik banget sumpah.
gak mau menari, tapi musiknya pengen saya mau menari. Lagu ini saya baru tahu ketika dia nyanyikan di Dangdut Academy Asia. Lembut banget suaranya Suhada. Kemana ya Suhada sekarang? Saya lama nggak nampak. Lesti, Cianjur, Jawa Barat. Suhada, Lesti, Evi, Irwan. Asik. Penggemarnya Siti Nurhaliza datang ke studio. Haus sudah mulai masuk panggung. Andika Pratama, Irfan Hakim. Memang rentak lagu Melayu, rentak musik Melayu ini secara otomatis membuat badan kita itu mau begini terus, apa yang namanya, bergoyang, menari. Jangan sampai lagu Melayu hilang dari peredaran musik tanah air, guys. Lestarikan musik Melayu. Rina Nose, Nurhaliza. Wow.
Wow, meriah banget sumpah. Teriakan penonton guys. Wow. Wow. Berkarisma sumpah, berkarisma banget dia. Wow, cantiknya, senyumnya guys. Wow. Siti Nurhaliza. Wow, diciung guys tangannya guys sama artis. Wow. Dihormati banget ya. Ya habis videonya sumpah. Jujur video ini saya sudah nonton berapa kali gitu ya, tapi tidak sampai menonton sampai ending di channel lain, tidak di channelnya yang ini ya. Ini boleh Anda tonton di Maison Dior Network gitu. Dia channel Malaysia yang merekam secara langsung di Indonesia. Ya, saya memang sering nonton video ini, tapi di channel lain. Dan saya tidak pernah tahu kalau di bagian ending tuh ada cium, ada beberapa peserta atau artis yang mencium tangannya Siti Nurhaliza. Begitu dihormatinya, begitu guys, begitu dihormatinya Siti Nurhaliza. Itu ketika tadi nampak begitu ya, datang ke panggung, ke tengah-tengah panggung, itu auranya itu sumpah bersahaja banget, berkarisma, anggun, dengan dihiasi senyuman begitu ya, dengan kerudung yang manik-manik pernak-pernik gitu, macam ratu gitu guys. Sumpah aku minat sekali dengan Siti Nurhaliza. Memang tidak ada matinya Siti Nurhaliza nih kalau di Indonesia. Setiap dia konser, setiap dia tampil di Indonesia, penggemarnya gitu ya, penggemarnya, fanbase-nya di Indonesia tuh datang ke studio untuk mensupport gitu ya, untuk mensupport Siti Nurhaliza atau menyaksikan secara langsung penampilan Siti Nurhaliza. Respect banget sama Siti Nurhaliza. Menurut saya Siti Nurhaliza ini adalah cerminan gadis Melayu yang anggun, yang cantik, yang berbudi pekerti, yang berbudi bahasa, yang murah senyum, yang cara bicaranya itu lembut dan sopan, anggun banget gitu ya, dan tidak pernah sombong kepada siapapun. Apalagi sama artis-artis baru, dia tidak pernah sombong gitu guys. Dia sangat respect sama artis-artis baru begitu. Itulah mengapa Siti Nurhaliza ini masih disayangi, masih digemari sampai saat ini begitu, di antara artis-artis Malaysia yang pernah ngetop di zamannya di Indonesia. Long lasting lah Siti Nurhaliza ini, dan sampai sekarang pun dia masih produktif mengeluarkan lagu-lagu baru begitu guys. Ya, memang tidak ada matinya guys yang namanya Siti Nurhaliza ini. Saya tuh mulai dari kecil lagi sudah mendengarkan lagunya Siti Nurhaliza. Dulu di kampung saya gitu ya, di kampung saya yang pelosok begitu ya, hari-hari lagu-lagu Siti Nurhaliza, lagu-lagu Malaysia yang lain, lagu-lagu pop Indonesia dangdut itu bergema di kampung saya. Ada tuh tetangga-tetangga gitu ya, jiran-jiran mempunyai sound system yang banyak gitu ya, kanan kiri ada semua, dibunyikan secara bersamaan gitu ya. Dan Siti Nurhaliza ini dekat sekali dengan stasiun TV yang tadi ada konser pertandingan tadi tuh, Indosiar di sana disebut. Itu memang dekat sekali dengan stasiun TV tersebut. Karena apa? Karena tanggal lahirnya itu, birthday-nya itu tanggalnya sama, 11 Januari gitu, dengan Siti Nurhaliza. Sehingga tiap ulang tahun, tiap hari kelahiran itu sering diundang mengisi acara-acara, rangkaian acara di Indosiar untuk merayakan ulang tahun gitu, tiap tanggal 11. Karena sekarang lagi COVID mungkin nggak diundang nih Siti Nurhaliza ini. Harusnya bangga sih orang Malaysia yang punya artis seperti Siti Nurhaliza ini, harusnya bangga. Karena di negara lain di Indonesia ini sangat disanjung gitu, sangat digemari, dihormati, dan tidak ada matinya sampai sekarang. Oke, itu saja. Anda boleh komen di bawah, apa sih, bagaimana sih Siti Nurhaliza di pandangan Anda gitu ya. Oh iya, sampai sekarang saya tidak pernah mendengar gosip miring, gosip tidak bagus dari Siti Nurhaliza sampai sekarang.
kalaupun ada, tapi saya tidak pernah mendengar. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya, reaksi video kali ini. Namun sebelum saya undur pamit gitu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama pembuatan video ini ada kesalahan atau kesilapan yang keluar dari lisan saya secara tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Anda suka dengan video ini, boleh di like. Kalau Anda merasa video ini perlu di share, silakan di share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada postingan baru. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.